Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat hari Kamis dan jangan lupa dalam 3 hari ke depan kita akan menyaksikan minggu terakhir di MPL Indonesia Season ke-6 di mana akan ada 6 tim yang selanjutnya akan lolos ke playoff. Ya, walaupun 2 tim yang gak lolos sudah ditentuin sih. Dan buat ke-6 tim lainnya, ini adalah minggu yang sangat krusial untuk menentukan posisi upper bracket maupun lower bracket di tahap playoff. Jadi tetap semangat untuk mendukung tim andalan kalian biar bisa memenangkan MPL season kali ini. Nah, jadi seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan biar tidak kelamaan, langsung saja inilah komentar yang pertama. Di Land of Dawn sudah muncul Hero Pang. Kenapa tidak ada yang diberikan motor dan rambut sapu? Seperti yang telah saya bahas dalam video sebelumnya, Hero Pang di Mobile Legends itu kayak Link dalam skin Street Pang dan juga Fanny dalam skin Pang Princess. Namun istilah Pang menurut versi Indonesia agak sedikit beda dengan Pang dalam versi luar negeri. Kalau di sini kan Pang itu kayak anak berandalan dengan tampilan urakan dan seringkali memiliki rambut mohawk yang tegak ke atas kayak sapu dan biasanya diwarnain. Nah, kalau Pang versi luar lebih mirip ke preman jalanan yang hobi tawuran dan juga ngebegal. Namun di sini anak Pang ataupun Punker kayaknya kurang merepresentasikan motor. Karena daripada membawa motor, mereka lebih suka jalan dan nebeng atau ngikut kendaraan besar kayak truk sebagai tumpangan gratis. Jadi nggak heran deh kalau misalkan Moonton nggak ngasih tampilan motor ke para hero Pang. Kalaupun ada motor, kebanyakan motornya adalah motor hasil modifikasi sendiri yang nampak aneh dan berisik dengan suara trong tong 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 pada knalpotnya. Lalu kenapa nggak diberikan motor begitu saja ke hero-nya? Nggak bisa mbak, karena motor seperti itu tidak akan efisien. Pertama dari segi suara yang amat sangat berisik, dan yang kedua, motor kayak gitu memiliki counter yang mutlak. Kayak gini. Nah, jadi polisi adalah counter alami dari hero yang memiliki motor kayak gitu. Dan ironisnya di Land of Dawn udah banyak sekali hero yang berprofesi sebagai polisi, seperti kelima hero dari Squad Saber, Hayabusa Future Enforcer, dan lain sebagainya. Oke, next, komentar selanjutnya. Kalau Moonton merilis hero baru yang ahli membubarkan formasi lawan, hero seperti apa yang akan dirilis? Hero yang bisa membubarkan formasi lawan kebanyakan adalah hero yang memiliki ability poke. Apalagi kalau digabung dengan burst damage, pasti bakalan sangat efektif untuk membubarkan lawan. Dan bukan hero inisiator yang cuma bisa loncat ke tengah kerumunan lawan tanpa punya skill crowd control maupun purify, kayak contoh si Alucard yang dipakai oleh player bocah. Tapi kalau dipakai oleh pro player, saya yakin cara mainnya nggak kayak begitu. Terlebih lagi, untuk membubarkan formasi lawan, apalagi kalau udah late game, memulai serangan dengan jarak dekat ke kumpulan lawan akan sangat berisiko. Jadi lebih disarankan untuk membubarkan kumpulan lawan dari jarak jauh terlebih dahulu. Mungkin hal kayak gitu bisa dilakukan oleh hero dengan skill jarak jauh dan juga lock target seperti halnya ultimate skill dari Jason Shin, yang bisa memberikan 3 serangan beruntun serta efek slow jika kena. Dan hal itu juga sekaligus membuka vision dari tempat semua lawan berada. Ada juga hero dengan skill jarak jauh dengan burst damage yang sangat besar, seperti Feather Airstrike milik Parsa, yang akan memberikan slow dan juga damage menyakitkan pada tiap serangannya. Apa ada cara lain yang bisa lebih ampuh dan mudah membubarkan hero lawan, Bang? Oke. Tapi ini sekedar usul aja ya. Buat Moonton, kalau ingin membuat hero baru yang bisa lebih mudah membubarkan lawan daripada skill ultimate Yi Sun Shin dan juga Parsha, maka sangat dianjurkan untuk membuat hero yang jelek. Lebih tepatnya, hero dengan nafas yang bau. Kenapa begitu, Bang? Ya, lihat aja. Ini contohnya. Halo.
Tuh kan, tanpa skill apapun, hanya dengan nafas yang bau dia bisa membubarkan banyak orang sekaligus. Apalagi di Land of Dawn hanya ada 5 orang musuh aja, pasti bakalan lebih mudah ngebubarinnya. Oke, next, komentar selanjutnya. Kenapa iblis milik Lilia tidak dijadikan hero saja? Oke, jadi udah merupakan peraturan dari Moonton, jika partner hero seperti halnya Gloom milik Lilia tidak akan dijadikan hero sendiri. Karena partner hero tidak akan efisien serangannya tanpa adanya hero utama, begitupun sebaliknya. Nah, tapi bicara soal Gloom si makhluk kecil milik Lilia, ternyata seminggu yang lalu Moonton membocorkan akan merilis hero baru yang memiliki sedikit kesamaan dengan Gloom milik Lilia. Nah, seperti apakah hero-nya? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari OriSpot. Hero baru. Selain pembahasan tentang skin baru yang banyak dirilis oleh Moonton, tidak jarang pula Moonton merilis hero baru yang makin lama makin banyak hero yang bisa dipilih, makin banyak hero yang terlupakan, dan juga akan makin banyak pula banned hero dalam ranked teratas. Sekarang aja di MPL udah pakai banned 10 hero, di mana tiap tim bisa melakukan banned pada 5 hero yang dipilihnya. Jadi semakin banyak hero yang dibanned, semakin banyak hero yang bisa dipilih, akan semakin banyak pula strategi yang bisa digunakan. Dan juga akan semakin sulit untuk membaca strategi lawan, karena banyaknya kemungkinan yang bisa digunakan. Dan tentunya para pro player pasti makin bingung lagi. Latihan wajib 8 jam per hari tidak mustahil jika akan ditingkatkan menjadi up to 10 jam per hari, mengingat pertandingan MPL juga udah hampir mencapai puncaknya. Nah, bicara soal hero baru nih, di original server kita udah menjumpai hero pendek yang berprofesi sebagai merchant dengan partner dinosaurusnya yang bernama Barrage dan juga Detona. Lalu masih ada beberapa hero lain lagi yang akan segera dirilis, seperti halnya Eevee yang dulunya bernama Loop dan memiliki gelar Starry Knight. Kini gelarnya akan diubah menjadi Astro Warden yang memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antariksa. Nah, selanjutnya ada hero manusia cewek yang bernama Benedetta yang harusnya dirilis setelah Khalid, namun entah kenapa Moonton memundurkan masa rilisnya sehingga didahului oleh Barats dan kemungkinan bakal didahului sama Eevee juga. Selain Benedetta, hero baru lainnya lagi adalah Brody yang juga merupakan satu rekan dengan Benedetta. Jadi kemungkinannya perilisan dari Brody dan juga Benedetta tidak akan terpaut jauh. Kalau dari game story-nya, kisah dari Benedetta harus diulas terlebih dahulu sebelum kisah dari Brody. Jadi kemungkinan Moonton akan merilis Brody setelah Benedetta. Akan tetapi bisa aja Moonton mengubah alur ceritanya saat dia merilis video story atau comic story dari kedua hero itu. Selanjutnya ada hero cewek remaja dari suku pedalaman yang bernama Matilda dengan julukan Swift Plum. Dan role utamanya adalah support, sedangkan subrolnya adalah assassin. Selanjutnya ada hero baru yang belum diberikan nama, dengan tampilan seorang petarung tangan kosong ini. Namun setelah dirasa akan mendapatkan kecaman dari beberapa pihak, karena dianggap memiliki banyak kesamaan dengan salah satu karakter penting dari game Tekken, maka Moonton pun mengubah tampilannya yang kini menjadi seorang petinju. Dan uniknya lagi, Moonton memberikan codename Pacquiao, yang merupakan nama belakang dari petinju terkenal asal Filipina, yaitu Manny Pacquiao, yang kerap disebut sebagai Pac-Man. Tapi itu baru codename-nya aja ya, karena bisa aja Moonton akan merubahnya sebelum dirilis. Dan sekitar seminggu yang lalu, Moonton memberikan bocoran hero baru setelah Pacquiao. Hero tersebut memiliki tampilan seperti ini, entah tubuhnya itu keras kayak armor atau lentur kayak slime. Yang jelas hero ini memiliki tampilan monster atau bisa juga salah satu iblis dari Dark Force, karena secara tampilan dia memiliki tubuh yang berwarna gelap. Makhluk ini pun memiliki kuku tangan yang cukup tajam, dan di tangannya dia memegang semacam makhluk yang mirip dengan dirinya, namun dalam ukuran yang lebih kecil.
dan besar kemungkinan makhluk kecil ini adalah wujud kecil darinya yang bisa berevolusi makin lama makin besar. Untuk nama dari hero ini, Munton masih belum memberitahu pastinya, begitupun dengan role-nya. Namun jika kita amati dengan seksama, maka akan terlintas beberapa role yang cocok untuk hero ini. Yang pertama adalah role mage, karena hero ini berasal dari makhluk selain manusia. Jadi besar kemungkinan dia menguasai skill dengan efek sihir yang bisa memberikan magic damage dengan bantuan para makhluk kecil di sekitarnya. Sehingga ada kemungkinan hero ini akan memiliki role mage. Lalu bisa juga role fighter, karena tubuhnya yang besar dan memiliki cakar yang panjang, sehingga untuk pertarungan jarak dekat pun hero ini masih bisa melakukannya. Begitupun dengan role tank. Meskipun tubuhnya terkesan aneh gitu, namun dari bentuk tubuhnya yang mirip armor dan juga di kedua lengannya yang besar kayak memakai gauntlet, bisa jadi dia memiliki defense yang kuat yang akan menjadikannya sebagai seorang tanker. Lalu jika makhluk kecil yang dipegangnya adalah weapon utama miliknya dan cara menyerangnya adalah dengan melempar makhluk tersebut, maka kemungkinan hero baru ini akan diberikan role marksman. Nah, 4 role itu yang kemungkinan menjadi role dari hero baru ini. Jadi role yang kurang pantas untuk hero ini adalah role assassin dan juga role support. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira hero baru ini akan diberikan role apa? Silakan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar yang tersedia. Jawab dengan role utama dan juga role keduanya. Kalau sekiranya nggak punya role kedua, jadi dikosongin aja ya. 3 jawaban yang benar dan tercepat akan mendapatkan diamond setara dengan 1 skin elite. Dan komentarnya tidak boleh diedit. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda saat ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.